apa sih? Apa kan soalnya coba pikir. Oh, ada siapa aja? Beda. Kemarin dia suka pengen video call aku sih, aku masih suka pengen tadi sih. Beda-beda kalau enggak. Namanya sama. Oh, ada, ada dua orang. Namanya dan dia cloning. Bukan suka pengen tadi sih. Kalian kayak enggak. Emang suka kok punya anak. Ini orang punya kembaran kan? Cie, kasih gak. Kalian percaya dari dulu ini orang punya kembaran? Katanya tujuh. Iya kan? Tapi kita serem banget kali ya, kalau diajarin gitu. Iya. Kan kamu udah ketemu ini. Iya. Iya, ini satu. Berarti sama Minun NCT. Iya. Di Tommy Lee Street sih. Banyak. Sama Soroid. Iya. Udah sama Vina, YGZ, Minun NCT, siapa lagi kembaran aku? Tiga lagi, dicari kembaran aku. Tiga lagi. Itu awal-awal dari siapa ya? Erin. Oh iya. Erin mirip Kak Indah awal-awal. Kak Indah, Kak Indah. Tapi sekarang tapi enggak mirip sama lagi. Awal-awal doang. Enggak mirip guys, kayak di beri-beri tuh karena ini enggak sih kayak sama-sama paling ketua di gitu. Kok kayak gitu jadi kayak ih mirip nih. Tapi ya lama-lama pasti ya yang mirip. Tapi sama kan pas awal pernah foto bareng kan sama itu mirip banget tau sih. Terus pasti rambut panjang juga kan. Iya. Terus gara-gara maksudnya gara-gara ini enggak sih kita belum terlalu kenal muka-mukanya. Iya sih. Iya, jadi mirip sekilas. Ya salahnya kayak entah juga pasti aku udah kali bilang mirip nih sama Erin. Iya, iya apa tapi lagi. Kayak sekarang kayak masih sih, masih dikit mirip sama Erin. Iya. Jadi kamu belum mengenal Erin seutuhnya. Iya. Lama-lama beda. Oh sama Nadia dan Carter itu sebenarnya kayak sama aja kayak orang kembar pertama kali mirip, tapi lama-lama beda kan juga gitu kan sih. Iya, sekarang sih beda enggak ya? Lihat kalau berdua udah beda dari awal. Iya. Oh dari awal juga ya. Rambutnya segini, iya, panjang segini, iya, si bondo banget. Terus kayak mukanya juga masih mirip itu guys. Iya sih bener, kita tuh cuma gak identik. Iya gak sampai semirip itu loh. Gak bisa jadi nunggu. Dan dong kangen, ayo kita video call. Hai Neng. Let's go kita. Let's go. Sama lain.
Tapi yang penting enggak ini tau. Enggak. Tapi buat lanjut gimana dong? Tapi ini jauh sih. Enggak kelihatan. Iya. Sama sekali. Jadi geser ya. Yaudah next berarti. Udah kamu. Lanjut sih. Oke, abis itu Jason karena terus kayak dia tuh kayak yang aku tuh gak suka cewek yang kayak cewek banget. Iya. Oh. Kayak maksudnya gitu gitu kayak maksudnya dia tuh masih kayak yang kayak itu kita kayak ada. Cheerful itu loh. Iya betul. Dia cheerful sih dia. Iya kan? Ceria, ceria banget terus kayak ceria. Dia kan sayang sih ambilnya kan keren banget loh. Iya. Iya. Kalau cowok siapa sih yang suka siapa? Dia cowok aku belum inget lagi namanya. Jujur okay. Iya kayak lebih baik kenal ceweknya nggak sih? Mm. Iya. Iya masih apa tuh? Kamu nggak nonton My Demon? Enggak, ini bahas apa? Bahas single ini. Aku juga. Single ini. Aku juga. Iya soal banget sih. Berarti kamu suka tiba-tiba nyanyi Cika ya sih? Suka bubur cumi. Bubur sumsum kali. Suka. Itu kan dong bahas apa tuh? Bahas single ini kalau kan dulu. Nonton dia season 3, abis itu nggak bahas. Makasih Kak Irfan. Katanya single Inferno syutingnya di ini di Bali. Jeju. Oh iya. Ya, soalnya Jeju. Season 1 apa 2? Atau soalnya di helikopternya artisan Indonesia gitu. Masa sih? Iya. Kayak tau gak sih kayak stikernya gitu. Mm-hmm. Makasih Kak. Tapi tuh. Oh enggak apa. Hotelnya hotel Jeju tau. Oh iya ya. Heeh. Makasih. Apa mungkin helikopternya ini? Helikopter Indonesia. Mungkin ya, helikopternya ini impor dari Indo. Tapi jujur ya, kayak kapal yang ke surganya tuh kayak asa banyak banget. Pas iya, karena seorang yang surganya. Iya, kayak makasih kamu. Karena kalau misalnya season 2 kan, misalnya cewek yang milih. Cewek, aku pilih ini, tapi kalau si cowoknya gak milih, dia gak bisa ke surga. Tapi kalau season 3, si ceweknya milih, cowoknya gak ikut. Mau gak mau ikut. Ya, season mana? Kan season 2, kalau season 2 tuh misalnya nih, ceweknya milih. Jadi yang match si gitu. Si cowoknya enggak milih. Si cowoknya harus ikut. Salah. Ya, cowok mau ngajak cewek, tapi ceweknya enggak mau jadi enggak jadi. Kan, jadi. Tapi kalau cowoknya mau, ceweknya mau tuh jadi. Tapi kalau misalkan season 3 Tapi sebenarnya katanya enggak. Katanya kayak tergantung. Kayak misalnya nih cewek milih, tapi si cowoknya tuh belum enggak usah milih, jadi kayak tunggu dipilih aja. Milih. Oh iya. Yang episode pertama harus match juga. Yang ini bukan sih yang ngasih ini kan? Mm. Nah, tapi kalau di game selanjutnya enggak. Ya selanjutnya di episode 2 dia bisa milih dia, siapa di selanjutnya. Yang ini ya, kalau di game selanjutnya yang pada nunggu di kamar dalam gitu. Kamar tabak gak suka banget gitu kan? Aku suka kamar tabak kayak gitu spesial ya. Oke. Okay. Keju spesial yang bener. Keju sama susunya mana? Sebenarnya kayak awalnya nggak niat cuma nonton kan, tapi lewat di FYP TikTok ya, jadi mau nggak mau aku tuh nonton. Kalian tahu Surabi gak? Tahu? Udah kayak aman nggak sih bener kan? Boleh. Coba pas nonton. Ini buat kamu nih kan? Ya, tolong. Aku nggak sih. Kasih ya. Jadi jangan. Mana? Makasih Kak Raf, sayangku. Jadi, oke, balik lagi ke sini dan makasih Kak Nau, Pak Sinfa juga ya. Kan udah. Iya. Berarti sih bulan depan ya, berarti. Ih. Cakep di sini guys. Si budet biasa yuk. Oke, langsung mengarah ke pintu ya. Pintu menuju.
sebenarnya nggak lucu sih kita kok yang lucu itu apa jangan lupa makan kalau kataku aku masih beli pun yang terdapat kamu yang jangan lupa makan aku tadi belum makan walaupun dia belum makan makan guys the best drakor menurut kalian sekarang apa? Guys, the best drakor menurut kalian sekarang apa? Aku lagi gak nonton lagi Ci tapi apa namanya? Night Has Come itu apa? Itu thriller apa Ci? Drakor? Iya kan pernah sudah Night Has Come thriller, thriller ya? Aku justru aku sayang thriller ada horornya dikit iya tapi kalau yang romance aku dots. Dots apa ya sih? Oh, aku jarang nonton romance. Oh, enggak ada romance. Ih, kalau apa namanya sih? Love Revolution sih. Tapi itu komedi. Itu seru banget Love Revolution sih. Ya kan? Iya, itu sih komedi romance. Seru. Itu bagus. Bagus. Kalau aku kalau nonton drama, aku tuh kalau enggak thriller, zombie. Kalau enggak komedi romance. Kalau yang romance biasa tuh aku kadang bosan gitu guys. Soalnya menurut aku kalau romance biasa kayak bosan. Maksudnya kayak apa ya? Kayak apa namanya? Kalau romance biasa apa? Kalau romance biasa kayak bosan gitu. Romance biasa bosan. Terus kayak terlalu baku gitu loh, kayak terlalu serius. Aku mah kalau ada romance pasti romance action, romance komedi pasti. Enggak ada romance doang pasti ada. Ada komen doang, tapi aku tuh kayak kadang besar jadi aku tuh sukanya yang bener-bener mood jantung ini berolahraga gitu seperti thriller, zombie, gitu-gitu nah tapi kalau misalnya menonton yang ini apa lagi guys? Twinkling Watermelon oh ya cuci! Tapi itu terlalu lama Twinkling Watermelon itu kok sekarang kan masih di jalan gak? Udah beres seru banget sih, seru banget lucu banget romance tapi kayak ada fantasinya iya fantasinya tentang kayak apa time travel gitu time travel iya lucu banget iya seru banget wajib nonton itu sih aku baru ingat pokoknya itu aku suka karena itu nggak bosan meskipun lama itu aku suka ada yang nggak mau tuh ya terima kasih kak aku mau terima kasih kak, terima kasih kalau kalian yang berbual, kalian 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 gemes. Terima kasih kalau mau bahas aku gak jadinya kalau makan karena saatnya makan melon yang kamu warna apa? Aku ada belum aku selalu gitu kalau kita selalu makasih kamu tak mangan bro rekomendasi drakor tuh ya Twinkling Watermelon wajib nonton terus Red Has Come hijau apa ya makasih Kak Adin terus hijau lumut hijau apa ya gelap. Itu dua. Sekarang. Ijo lumut, ijo dong. Ijo amin. Ini sekarang Alin. Alin ngasih baju aku. Iya kan? Guys, Alin ngasih baju cuma-cuma. Nah, itu ngasih Alin tuh. Alin tuh suka ngasih baju ke aku sama Desi yang cuma-cuma. Dia bilang kayak, "Kak, aku udah enggak butuh baju ini." Itu papa aku ada deh, kamu kepo deh. Terus belanja terus benar. Terus drakor apa lagi ya? Oh ini apa? Wiki Hero Class. Wiki Hero Class tau? Wiki Hero Class benar.
Ci, Wihiro Class, Ci. Itu season 2 nya kapan sih? Ini lebih jadi cerita lagi. Aku juga tau gitu. Jadi gak sih aku selama beberapa hari ini aku ngerasa kayak aku udah terlalu sering ngecip up barang, guys. Aku kayak baru sadar pas aku cek Power guys, di kamar di depan kamar kita tiap hari paketnya ada 5, ada 6 paket dana semua. Lewat, iya guys, depan kamar Dena, di kamar kita. Di depan kamar tuh ada paket ada 6, setiap hari ada 6. Enggak sampai 6 sih. Iya. 5 apa 6? Enggak sampai 6. Dena semua. Enggak sampai 6 nih. Dua lah kali. Enggak. Enggak, aku mas bahas ya. Aku tuh kayak saya, ah misalnya, ah minta siapa lagi butuh gitu kan. Aku nonton. Nah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya, iya. Dia main di sana. Dia sih iya, dia sih baru beli blender guys, bayangin. Itu kan investasi jangka panjang guys. Aku gak akan beli blender lagi. Enggak. Warnanya kamu beli blender portable, sekarang beli blender gede. Enggak, udah, ini blender terakhir aku. Dena, dia beli lipstick. Apa sih namanya? Lip. Apa? Lip cream. Dia beli lagi dan beli lagi. Cuman satu? Dua kan kemarin baru. Terus ntar dia beli lagi. Enggak. Iya. Makasih Kak Adin. Itu juga, tapi kan mesti kayak ada banyak. Kan emang perlu kan? Nggak blender lu perlu, perlu lah. Perlu guys. Guys, siapa yang makasih Kak Adin duluan? Makasih Kak Ilham. Mau juga Nova. Di situ ya. Nah, aku tuh sebenarnya tuh kayak tahu aja bikin dikit kan, terus kayak udah ya gitu ya. Terus lihat di sini paketnya datang, aku jadi kayak oh ya udah aku beli gitu. Nah, itu namanya tidak puas orangnya. Enggak, bukan tidak puas, maksudnya aku pun mikir-mikir dulu gitu. Aku mikir-mikir dulu, enggak yang asal keperluan jangka panjang dan jangka panjang tuh. Aku tuh jangka panjang, guys. Aku juga jangka panjang. Terus guys, aku tuh kebanyakan beli barang tuh berdua. Sedangkan kamu tuh barang tuh sendiri. Enggak. Aku beli yang waktu itu yang di situ. Aku beli juga. Iya, tapi kamu enggak transfer ke aku. Aku belum beli barangnya. Terus apa lagi aku nih? Emang udah, aku udah transfer. Enggak ya? Udah. Terus yang ngut-ngut aja dia. Dia tuh selalu yang kayak ini gitu. Yang gini, yang bilang aku juga suka nitip. Aku juga suka nitip. Ya, kamu terus ada sampo baru, ada apa baru. Kan itu kan kamu emang belum mau beli kamar baru. Belum tentu mau kamu ya. Mau lah. Belum tentu. Kan nyobain dulu ya, aku kalau cocok baru. Dia tuh kayak suka diem-diem gitu loh. Kamu juga diem-diem, tiba-tiba dia ada pouch makeup baru. Bayangin pouch makeupnya ada berapa, banyak banget. Kamu juga, kan kamu juga pouch makeupnya banyak lah banyak. Karena aku gak pernah beli. Aku gak pernah beli tapi yang pink, yang coklat pink. Itu banyak banget. Nah, kamu, so, kamu ada yang biru gede. Enggak, tapi itu ada yang pink gede juga. Tiba-tiba ada yang biru, coba. Aku tuh suka dua soalnya deh. Itu tuh kurang. Serasi. Tapi kamu gak bilang-bilang. Kamu gak bilang-bilang belinya. Emang so, aku harus bilang kalau pos kan pos kan buat cinta kata kamu enggak misalkan yang kayak aku juga siapa buat sendiri enggak mesti kan biasanya kan dulu kita bareng kalau sama sejak apa ini kan aku bilang masing-masing ya kan aku beli petualang sendiri gitu kamu juga harus makainya aku nya kan jadi nggak terima kalau masalahnya kalau pouch oh kamu juga pouch aku nggak pernah nitip bareng kamu kalau pouch pernah. Enggak, itu pasti sama masing-masing. Ya udah, shampoo juga sama masing-masing kan? Nggak, shampoo tuh kita dari kecil. Mau udah dari kecil pakai berdua. Bobo dari kecil deh. Orang itu bukan pakai orang tua, masa orang sendiri. Oke. Ini sama-sama baru sih. Dia harus kayak apa? Tapi dia lebih baru sih. Aku juga gara-gara kamu, gara-gara kamu sih jadi lemas. Terima kasih ya, terima kasih. Oh, aku
Terus juga pulangnya nggak bareng ini. Tenang guys, di tengah-tengah ntar kan ada Elin. Ini juga berdua tuh. Tuh di situ yang dipilih sama berdua tuh teman-teman. Apa sih ngomongin lagi deh? Kok udah beres ya? Kayak susah aja ngomongin. Masih ada guys, masih ada dulu. Jadi, misalkan aku mau, aku tuh apa sok keluarin aja keluarin. Aku bisa bilang. Abis, makasih kan Noval. Dia di sini ada. Jadi aku tuh kan di dulu tuh kita kalau di Sampos bareng. Terus Sampos tuh lagi habis. Terus aku pakai yang di sini dong karena enggak ada lagi. Terus pas itu pas di sini ada kamu pakai Sampos apa tadi? Aku tuh pakai Sampos kamu. Terus itu marah. Terus aku tuh, siapa aku lagi di jalan sih, belum nyampe. Aku tuh orangnya terus tuh marah yang kayak berlebihan gitu. Enggak, ya. Marahnya tuh yang kayak aku yang ngomong ya. Enggak, sebenarnya gak berlebihan. Emang sih aku harusnya ngomong dulu ya. Iya kan? Tuh, udah ngapa ya dia? Aku gak ngomong dulu. Nih ya, jadi deh. Kan aku bisa ngomong kan? Karena aku tuh posisinya di kamar mandi. Gak mungkin aku keluar dulu buat ngomong. Aku juga kalau misalnya minta sama juga, aku bilang, Dina apa minta ya? Aku gitu. Sampai aku lagi ada di ketinggalan teater misalnya kan bisa ya, aku tuh jadi ekspektasi aku terlalu tinggi jadi gini cepat kan aku bisa punya rada gede jadi kayak lumayan pricey kan menurut aku. Nah aku tuh emang udah beli sendiri, aku udah bilang dia di awal beli Den, aku ini aku beli sampai sendiri ya, ini kayak lumayan harganya lumayan jadi aku pakai sendiri gitu, ntar kalau kamu beli aja sendiri gitu. Oke, nah udahlah aku pakainya irit banget kan, kayak udah hampir beberapa bulan tuh masih gitu tuh kayak berulang dikit banget. Terus tiba-tiba kemarin jet tiba-tiba, nah pas awal banget Dina tuh pernah nyoba kan, Des aku mau nyoba dong boleh nggak? Oh boleh, aku tahu nih dia nyoba, wah. Nah terus abis itu aku bilang, Des kamu sekali aja kan pengennya, iya oke. Soalnya aku ngeliat kamu tuh kamis dua kali, soalnya Dina tuh kamis dua kali guys, ngerti gak sih dia? Sampo aja, karena pake hair oil, kamu pake sampo aku, bayangin. Susah sadar diri kan, kalau misalnya kamu dua kali pake sampo sendiri, tapi jangan pake sampo orang. Dua kali pun, samponya tuh setengah. Gak, aku tau setengahnya kamu segimana. Terus, abis itu, tiba-tiba kemarin, aku liat kenapa sampo aku cepet abis ya. Padahal aku keramas gak sesering itu deh sekarang, maksudnya kayak gak setiap hari banget, kayak dua hari sekali kan. Nah, tiba-tiba pas aku tanya itu tiba-tiba aku pas mencet pamer tuh dia kayak macet guys, kayak aku sebelumnya tuh belum pernah sesedikit ini, kayak cepet banget abisnya. Pas aku tanya, Den kamu pakai ya? Iya aku pakai, kayak aku langsung tapi kamu gak boleh nyalahin tuh karena itu punya aku gitu. Nah gini, terus aku tanya kan, aku tanyalah dia, Den kamu pakai ya? Kayak dia bilang iya, soalnya Den pantesan cepet habis. Aku tuh langsung kayak aku kayak pakai nada kecewa kan, maksudnya nada yang kayak bukan marah tapi kecewa kan, Den itu kan itu sama aku kan, kita udah perjanjian beli masing-masing, kenapa kamu pakai kan udah bilang, tapi dia udah bilang kemarin, udah gak sih misalnya dia pinjamnya kemarin, aku bilang oke, tapi di hari ini pakai tapi gak bilang, jadi dia kira cuma izin sekali itu cukup, ternyata enggak. Menurut aku tuh enggak, karena kamu kok izin sekali itu buat sekali pakai doang, besoknya kamu izin lagi kamu pakai, jadi aku kayak mikirnya kamu cuma pakai sekali, jadi aku kira tuh aku yang boros, ternyata kamu yang habisin. Karena guys, Des juga tuh sering minjem sabun cuci muka aku. Tapi aku bilang tiap hari, aku tiap waktu makanya aku bilang. Aku tuh kayak sobek, oh iya kamu pakai aja berdua. Nah, itu maksud aku. Tapi kan aku setiap makanya aku bilang, kamu enggak, kamu tuh bisa. Iya kan, aku juga kayak ngomong-ngomong juga, tapi aku habis itu udah dalam kamar mandi, terus kemana aku udah izin. Maaf banget Des. Izinnya tuh setiap makanan gitu. Kamu tapi kamu tuh yang kayak marahnya tuh yang kayak seakan-akan aku tuh yang kayak ngabisin banget dan aku belum ngomong apa-apa, padahal aku tuh udah ngomong terus kayak aku tuh kayak maksudnya kayak sadar diri kalau orang lain udah kenapa ngabisin banget ya. Sebenarnya aku yang
ngabisin. Tapi sebenernya, kamu juga pakai. Sebenernya gitu. Bukan masalah itu sih. Sebenernya masalah kayak enggak kenapa enggak izin dulu sih sebelum pakai itu loh. Kok kamu izin? Enggak, kamu enggak izin sama hal itu. Kok kamu izin dulu? Aku oh iya benar ini kan habis sekali pakai berdua. Itu loh. Aku bisa nego ke kamu, Den. Mendingan kamu pakai sama sendiri. Itu loh. Aku bisa kayak menolaknya juga. Jadi lebih enak. Nah itu. Kamu kan enggak karena kamu enggak mau nolak kan curang berarti. Tapi misalnya kalau misalkan kondisinya misalkan ya aku kalau kamu ada shampoo kamu abis nggak apa-apa kamu pakai apa? Kan aku bilang dulu iya. Kamu kalau misalnya aku nggak bilang kamu terima enggak kan masa karena yang paling gak ada kan asal setelahnya ngomong setelahnya gimana bisa nggak bisa guys sama aja kayak kalian makan makan misalnya kalian misalnya tiba-tiba ada snack nih kalian makan punya orang tapi kalian izinnya setelah abis sama aja kan bimbingannya mau ye. Aku menang. Oh iya. Pokoknya ini di split, guys. Ya kan? Tuh guys, aku pun tuh yang kayak enggak mau punya. Enggak mau perhitungan. Tapi di sini tuh salah perhitungan apa itu kan? Kamu dulu ngerti enggak sih? Ya. Sebenarnya bukan masalah perhitungan, tapi masalah seberapa boros pemakaian. Nah, aku tuh orangnya irit kan. Misalnya nih, aku orangnya irit. Aku tuh dulu nih ya, dulu banget tuh aku pernah aku beli shampoo sendiri tapi aku pakai berdua. Nah, tau kan yang itu mana? Itu kan ah. Aku beli sendiri kan. Nah, aku beli sendiri tapi aku bolehin tuh Dena pakai berdua. Tapi tuh cepet aja kan Dena. Karena pas aku lihat dia pakai tuh banyak sedangkan aku sedikit. Sedangkan yang beli aku jadi tuh rasanya kayak apa ya? Aku tuh dengan kayak keiritan aku tuh aku pakai itu supaya lebih irit kan misalnya dengan seberapa sedikit pemakaian aku tuh supaya irit supaya nggak cepet habis tapi sedangkan beliau yang memakai shampoo aku dia sendiri boros jadi kayak aku berasa nggak adil aja gitu itu loh kalau misalnya kalian punya barang sendiri kan jadi kayak enak kan kalau kalian mau boros apa mau irit apa mau sedikit atau banyak tuh terserah kan jadi aku tuh sebenarnya nggak peduli kalau misalnya dia mau pakai banyak kalau punya sendiri tapi kalau punya aku ya aku tidak mungkin diam saja gitu loh pelit gak pelit ya karena aku tuh irit kalau aku nya boros ya udah sedangkan aku nya irit bukan masih pelit gitu ya bangin aku pakai lipstik kamu banyak kamu merasa ini nah itu juga lipstik aku yang kemarin kamu nggak pakai lipstik aku kering nah itu gak kamu tapi aku tuh nggak yang marah kamu itu kamu nggak bilang soalnya deh itu kering gak yang kayak kamu pakai kamu nggak bilang itu gara-gara aku karena ya karena aku tuh nggak mau kayak merahin hati kamu itu dikit lagi, udah biasa bisa. Emang bukan masa itu sih, Den? Langsung. Oke, berarti kamu, aku bukan. Guys, jadi aku ingin menyudahinya. Aku sudah. Gak sebenarnya. Aku banyak top business ya. Tapi aku gak apa-apa. Terima kasih Kak Dan. Maksudnya yang beli barang aku tapi tapi yang penting bilang dulu juga. Aku gak apa-apa banget. Terima kasih Kak Riva, terima kasih Kak Alif. Terima kasih Kak Alif. Aku gak apa-apa banget deh sebenernya. Ya habis ini baikan sih, sebenernya kita tuh gak pernah ada kata baikan. Gak pernah ada kata baikan. Maksudnya bukan kata baikan. Gak pernah ada kata baikan dan membaik sendiri, ya gak? Ya kita. Aku baca top letters ya. Dari nomor 10 ada Kak Wafli, terima kasih Kak. Nomor 9 ada Kak Naufal, terima kasih Kak, stop dulu kalian. Siap Kak. Nomor 8 ada Kak Haibo, terima kasih Kak. Nomor 7 ada Kak Reinhardt Muhasi, terima kasih Kak. Nomor 6 ada Kak Ada, terima kasih Kak. Nomor 5 ada Kak Froniel. Makasih Kak. Nomor 4 ada Kak Adin, terima kasih Kak. Nomor 3 ada Kak Fandima, terima kasih Kak. Nomor 2 ada Kak Rosi, terima kasih Kak. Dan nomor 1 ada Kak Sugap, terima kasih Kak. Makasih Kak Adin.
pernikahan akur. Wih, siapa? Aku sedih kalau kalian akur. Makan sih Kak Adin. Ya guys, makasih ya untuk hari ini. Nanda, sampai lihat sama itu ya. Jangan, ya. Kuliah pulang, kuliah pulang. Saya sering cuci muka saya tadi siap. Bye. Saya beli jaket di situ. Kita post dulu ya. Makasih ya guys. Bye bye. See you. See you next time.